Halo, Bro and Sis. Ketemu lagi dengan prolevo.com. Jika kemarin saya mengetes Grand Livina Matic untuk melibas jalur tanjakan panggang, kali ini saya akan menjajal Datsun Go tahun 2015 untuk melibas jalur yang sama. Bedanya Datsun Go ini sudah dimodifikasi di sektor gas buang, mulai dari muffler sudah diganti dan juga resonator tengah sudah dilepas, resonator depan sudah diganti dengan produksi dari NSR Knalpot. Bagaimana kemampuan mobil ini untuk melibas jalur Imogiri Gunung Kidul melalui panggang? Yuk, kita saksikan bersama-sama. Oke, Prosis. Saya sekarang sudah ada di balik kemudi. Ini adalah kemudi Datsun Go tahun 2015. Kita mulai melibas jalur Imogiri menuju panggang. Di depan nampak sudah ada tanjakan dan saya akan coba kemampuan gigi 2 mobil ini, di mana pada kebanyakan Datsun Go standar gigi 2 nya sangat lemah untuk menanjak, terutama di RPM rendah. Nah, ini dia, ternyata sangat bertenaga persis, tidak seperti Datsun Go standar yang pernah saya coba beberapa waktu yang lalu. Sekarang saya akan coba dengan kecepatan yang lebih rendah lagi, apakah masih sanggup untuk menanjak hanya dengan gigi 2. Oke, kita coba tunggu tanjakan yang di depan proses. Nah, di depan sudah ada tanjakan yang panjang dan mobil ini akan mulai menanjak dengan kecepatan yang cukup rendah. Tetap di gigi 2, apakah bisa menanjak? Ya, ternyata enteng sekali persis. Kecepatan yang sangat lambat seperti ini pun tidak perlu mengobar ke gigi 1. Luar biasa persis, mobil ini jadi sangat bertenaga, sangat berbeda dengan Datsun Go yang pernah saya coba sebelumnya. Sekarang akan saya coba menanjak dengan kecepatan yang lebih lambat lagi proses. Tetap menggunakan gigi 2. Kita lihat. Yap, dengan kecepatan 25 km per jam, ditanjakan masih cukup mumpuni. Buat proses yang menggunakan Datsun Go, jika ingin
tenaga di putaran bawah bisa lebih berisi, maka disarankan untuk mengganti muffler dan resonator di NSR muffler. Silahkan dicoba. Itu dia pengalaman melibas tanjakan menggunakan Datsun Go dengan modifikasi muffler dari NSR knalpot. Sekian dari polyphone.com. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.